Biona udah ujian, mohon doanya ya Mante.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta diberi rezeki yang melimpah. Amin. Nah, teman-teman semua, kita lanjutkan untuk memulau tangga rumah kita, teman-teman semua. Ini tadi kita sudah tanamkan ini baut ya. Sudah kita sur tadi. Ini ada 3 ya, teman-teman semua. Jadi kita ini mau membuat pertahanan di bawah ya, teman-teman semua. Ini kita akan bagi, nanti kita akan bor ya teman-teman semua. Ya teman-teman semua, ikuti terus ya teman-teman. Yuk bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bang Milala semua dan juga teman-teman Biregar semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, hari ini Biregar mau membuat makanan ya. Nah, ini makanannya mau buat Biregar dari nasi yang sudah sisa ya. Nah, tapi dia tidak basi ya. Nah, jadi Biregar jemur sampai kering. Nah, seperti ini dia jadinya ya teman-teman semua. Nah, jadi ini mau Biregar goreng, nanti mau Biregar buat seperti gipang dia ya. Nah, ikuti terus Biregar ya teman-teman semua, bagaimana caranya nanti kerak ini bikin Biregar. Tengok ini Dek Piona sampai keringatan, dia lagi main-main sepeda ini tadi sama anak-anak adik ini ya. Iya, katanya mak keripiknya bukan keripik Dek, porak, kerak nasi. Nah, dibikin pakai gula katanya ya teman-teman semua, karena Dek Piona suka dia kalau bikin Biregar seperti ini. Minyak makan kita belum panas ya. Sini. Ini makan. Udah makan ini. Apa sih ini? Apa ini? Teh sapi. Teh sapi. Nah, ini sudah Biregar goreng ya teman-teman semua, kerupuknya apanya koraknya tadi ya, kerak. Jadi nah, ini sudah Biregar masukkan tadi air 1 gelas ke dalam kuali kita ya. Nah, lalu kita tambahkan gulanya ya. Gulanya tergantung selera juga ya, kalau manis dibikin banyak dibikin, kalau Biregar hobinya manis ya teman-teman semua.
Nah, Bik Reger kasih garam sedikit ya. Nah, segini. Satu sendok kecil Bik Reger kasih. Mamante adek pernah bantu mama ngaco-ngaco ini gulanya. Ini gulanya sudah kental ya teman-teman semua. Karena ini sudah kental, jadi Bik Reger masukkan ya teman-teman semua. Udah habis ya kak? Bisa ya ini kak? Pilih-pilih nanti. Syukur ya teman-teman semua, ternyata tempat abang ipar kakak di Lin 9 ada kayunya seperti ini besarnya untuk tiang tangga kita ya teman-teman semua, karena kita cari di bangsa itu tidak ada ya. Nah, sudah jadi seperti ini ya kerak kita tadi ya, gipang apa namanya, gipang kerak ya, kerak nasi yang kita jemur, rengginang namanya. Nah, buat teman-teman semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Buat teman-teman semua, semoga diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki, sehat selalu dan jauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Videonya Dek Yona besar.